Bull ceritanya ya. Jadi Red Bull pas ini pakai keluar asap hitam. Jadi saya mau ngecek apakah lilitan yang terbakar atau hanya arang saja yang habis. Susah pakai pot kecil. Nggak mau keluar. Putar 10 kali yang hasilnya apa cuma 2 kali. Retak. Sini ada. Wah, di sini ada tempat baut tersembunyi. Hati-hati kalau buka barang ini ya. Susah ini. Ini kali ya, nanti kita tempelin lagi. Ah, potas. Ini 3M lah, gampang carinya. Di sini ada radio, di sini ada radio burungan. Masuk masuk. Bisa keluar asap begitu kencang, heran, kotor sekali ya. Baik.
Yang pertama saya akan periksa adalah arang. Tapi ini arangnya buat apa sih? Mati sih belum, tapi maksudnya bisa kencang banget ya. Masih bagus. Apanya ya? Oke, penonton. Sekarang dari masih bagus, masih panjang banget, bukan panjang itu panjang banget, sehingga ini bukannya arang tapi apanya ya. Oh, sekarang aku mengerti kenapa dia bau kosong. Saya memang mekanik abal-abal, tetapi kadang menemukan walau sudah dibongkar semua ya. Ini gosong nih, gosong ya. Jadi memang berasap, tapi belum sempat parah ya. Kita perdekat ya. Sam,
ya memang mencari kesalahan memang nggak mudah ya, kita harus tegur muka. Ini kosong nih tuh, ini sudah keluar, udah keluar ini. Aduh, kalau tadi aku teliti ke situnya, tidak perlu aku bongkar semua begini. Jadi sudah ketemu ya, ternyata hanya ininya nih. Jadi ganti ininya nanti sembuh lagi nih. Saya harus cari dulu nih berapa nih. Mac GFF408521C. GFF 0,22 mikro. Kayaknya saya punya tapi kekecilan ya. Sebenarnya tidak punya, tapi kalian mengerti ya, kalau ini ya lain kali dipisahnya dulu. Saya harus melepas ini karena murnya terlepas ada di dalam sana. Nah, jadi ini harus dibongkar dulu untuk dipasangkan kembali ya. Jadi sudah tahu ya, yang kosong adalah kapasitor namanya itu, ada orang bilang juga sikring atau pius gitu. Ya udah mengerti ya, saya akan pasang kembali ini dulu, nyari atau pakai ini ada nih, ternyata ada ini yang baik dari mikron. Oke, jadi saya bisa pakai ini ukuran berapa mili, 12 ini. Oke. Ya, ini kita harus buka dulu nih. Nah, oke, mau ternyata. Aku yang copot ini ya, tai. Bukan gitu, maksudnya itu yang copot harusnya yang ini nih. Oke ya, harap bersabar ya. Tapi setidaknya kalau udah bisa bongkar dan lihat ini, ya nanti kalian yang belajar dari video ini lebih bagus gitulah ya. Maksudnya jangan sampai ceroboh begini. Kalau saya sih ceroboh nggak apa-apa, karena saya udah biasa ngajarin memang dengan cara yang ceroboh. Jadi ini gara-garanya saya pakai nggak ada istirahatnya gitu ya, terus keluar ini apa namanya, keluar asap hitam, mati ya di situ, cuma bunyi rrrr gitu doang ya. Di sini ya. Ini karena apa, mur tadi jatuh nih, murnya sontok lalu jatuh. Nah begini, tadi bagian ini mana aja ya, sebelum pasang yang ini ya. Oke. Nah tadi angkernya hilang. Oh iya, begini ya. Terus tadi ada satu part lagi yang harus dimasukin mana ya? Kalau ini nggak di sini. Ini di sini.
ada satu ring jatuh. Wah, gara-gara aja malam-malam. Sepertinya baru masuk. Oke. Terus ini masuk, baru ini dibuat. Gimana lagi letaknya dulu? Ah, pas mukanya tadi tumpah udah berjatuhnya. Ukurannya ya di sini ya, takutnya ingat ya, belajar dari pengalaman itu lebih berharga daripada belajar dari mantan. Oke. Oke, kita kencengin aja. Ya, saya cuma di sini apa di sini tadi? Di sini ya. Masih begini tadi. Kalau dilihat dari bentuknya. Nah, seperti ini. Baru masuk sini saja. Begini tadi jangan sampai lepas begini. Susahnya kalau sudah rata ini.
Yang ini udah masuk. Tinggal yang sebelah sini. Harusnya di posisi ini tadi ya. Tadi udah betul apa belum ya? Kok alat ya? Ini tutupin mana? Oke, di sini. Ini di mana ya? Waduh, mustahil. Masa sih? Waduh, aku lupa ini. Langsung lihat video ini. Oke, ini memang di sini loh. Nah, begini. Ah, begini. Betul. Apa ini kok keras ya? Oh, cuma kipas pintu. Oke ya, tapi yang penting sudah ketemu ini. Kalau soal bongkar pasangnya nanti gampang lah gitu ya. Saya cari dulu ini, seri ini ada apa enggak. Nah, menemukan kesalahan ini. Jadi asapnya bau lain lah gitu. Ini bau aja. Baunya jelas. Nggak enak gitu. Dan nanti paling kita beli 3M gitu ya, 3M buat dipasang kembali di pinggirannya, pasang kembali bautnya, sudah selesai. Sampai ini nyari gantinya itu ini tuh, ini bekas bakarannya tuh ini udah meleleh ini berlaku untuk kipas angin juga sama, kipas angin terus dinamo itu apa namanya yang buat air itu seperti itu ya. Semoga ya video ini memang tidak secakap kayak video-video yang di luar negeri itu, tapi setidaknya kita ketemu loh masalahnya ini di sini, ini yang terbakar ini. Cuman saya juga lambat itu ya, saya ngecek gulungan dulu bukan ngecek ininya dulu. Oke, terima kasih ya.